Walau. Oh ya, tadi yang ini ya, sering dikaitkan kita itu yang pengikut salaf itu Wahabi. Baik, iya. Iya. Jadi Wahabi itu, kalau secara bahasa ya, itu berasal dari kata Al-Wahhab. Al-Wahhab itu nama Allah. Artinya Allah yang maha memberi. Kemudian mereka tambah huruf ya, jadi Wahabi. Sebenarnya kalau dari segi bahasa maknanya bagus, artinya pengikut Allah. Tapi yang mereka maksudkan bukan pengikut Allah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi secara bahasa pun sudah salah sebenarnya. Bukan hanya salah, tapi ini adab buruk kepada Allah. Sebab yang mereka beri nama Wahabi itu maksudnya untuk menjelekkan, tapi menggunakan nama Allah, ini ada buruk sebenarnya. Padahal yang mereka maksudkan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, namanya Muhammad, Abdul Wahab nama ayahnya, Al-Wahab nama Allah Azza wa Jalla, nama ayahnya Abdul Wahab, namanya Muhammad. Ya. Nah, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Beliau adalah pejuang Islam, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ke-12 Hijriah. Buku-buku beliau sampai sekarang masih ada. Bisa diteliti, bisa diuji, tidak ada yang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja kenapa banyak orang membenci beliau? Karena beliau memberantas perbuatan syirik dan bid'ah. Itulah yang membuat orang-orang yang berbuat syirik dan berbuat bid'ah sangat benci kepada beliau. Itu sebabnya mereka menggelari pengikut beliau dengan Wahabi. Ya, karena di zaman itu di abad ke-12 Hijriah di Arab Saudi, Syekh ini punya kekuatan besar, pengikutnya banyak. Termasuk didukung oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, disitulah menyebabkan kebencian orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah. Karena mereka diberantas syirik dan bid'ahnya bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan kekuatan. Dengan kebijakan pemerintah di masa tersebut. Iya. Jadi itu sebabnya mereka menamakan Wahabi. Dan intinya yang mereka namakan Wahabi, enggak ada ajaran baru. Semua ajaran bisa dibuktikan, bisa didiskusikan, bisa didialogkan, tidak ada yang bertentangan dengan pemahaman sahabat. Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Nah, jemaah sekalian, sedikit saya tambahkan tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Beliau dan murid-muridnya termasuk yang menginspirasi perlawanan terhadap penjajah di dunia-dunia Islam. Termasuk negeri kita Indonesia. Beliau termasuk berjasa besar dalam memberikan semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Bacalah sejarah perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Dan bagaimana Imam Bonjol ini punya semangat jihad yang besar? Itu ditularkan dari guru-gurunya. Dan guru-gurunya ini belajar di Arab. Belajar kepada murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah mereka pulang ke tanah air, merekalah yang menyemangati kaum muslimin untuk berjihad melawan penjajah. Maka di antara murid mereka adalah Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional. Makanya Buya Hamka pernah menyebutkan bahwasanya tuduhan Wahabi itu termasuk alat penjajahan untuk melemahkan perjuangan umat Islam. Ya, jadi mereka pecah belah umat Islam dengan dituduh Wahabi bagi orang yang punya semangat jihad. Ya, itu kata Buya Hamka. Nah, itu juga digunakan oleh Inggris untuk memecah belah umat Islam di India. Ketika mereka menjajah India, mereka namakan pejuang-pejuang Islam ini sebagai Wahabisme. Kenapa mereka namakan Wahabisme? Karena yang paling semangat berjihad melawan mereka
itu jamaah yang pulang dari haji. Setelah di Arab Saudi bersentuhan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pulang-pulang mereka punya semangat jihad yang besar untuk melawan penjajah. Ya, makanya dalam catatan Profesor Mas'ud yang berasal dari India, pertama kali menamakan Wahabi ini adalah penjajah Inggris. Kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang salah paham. Iya. Jadi ini luar biasa jasa beliau terhadap perjuangan melawan penjajahan di dunia-dunia Islam. Iya. Dan intinya adalah bisa diuji ajaran-ajaran beliau. Dan Ahlu Sunnah atau Salafi itu bukan pengikut beliau, tapi pengikut sahabat, pengikut manhajus salaf seperti yang telah kita terangkan di awal tadi. Jadi kalau seandainya kita dapati dalam buku-buku karya beliau salah atau ajaran beliau salah, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Ya, jadi kita bukan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Iya. Jadi ini tentang Wahabi, wallahu alam. Terakhir, Ustaz. Jadi kalau semisal ada mungkin bagaimana cara menyikapi atau dengan bijak, Ustaz, semisal kita dikatakan Wahabi atau antum ikut kajian Wahabi ya, dan sebagainya, menyikapinya secara bijak bagaimana, Ustaz? Atau mungkin mendakwahi orang-orang yang sering katakan kita Wahabi gitu, Ustaz? Iya. Ya santai saja. Ya. Dan jelaskan bahwa setiap amalan itu harus terpenuhi padanya dua syarat. Setiap kita mau beramal, yang pertama ikhlas karena Allah semata-mata. Yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dijelaskan kepada mereka yang kita lakukan ini hanyalah berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sebagaimana kita bahas tadi, setiap yang kita amalkan harus kita tahu ilmunya terlebih dahulu. Kalau kita belum tahu ilmunya, jangan kita amalkan. Nah, itu yang kita jelaskan kepada mereka. Amalan ini ada dalilnya. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya.